Lah, inilah dia Bang Teguh Pak Pres. Sudah datang. Halo Bang Teguh. Yoi. Ada apa kalian panggil-panggil? Hah? Kita kangen Bang. Kangen untuk main peta umpet. Yoi. Nah, maksud kita gitu-gitu tuh. Yang menang dapat apa? Yang menang dapat apa? Dapat ini sih, stick cilok. Tidak menyenangkan. Kayaknya Bang Teguh maunya ini deh, mobil Lamborghini ya Bang. Mau. Ya tapi nanti kita kasih mainannya ya, Bang Teguh ya. Ada mainannya di rumah ini. Ya udah sekarang kita katanya mau apa ih? Main peta umpet. Oke. Iya iya iya, bener banget Bang, bener banget Bang. Terus aku jadi pencari gitu. Tenang, aku jelasin dulu dah peraturannya ya Kak Vina ya. Jadi okay, Bang Teguh, peraturan seperti biasa, waktu bersembunyi 10 detik, 5 menit untuk mencari di tiap rondenya. Yang mencari bakal dikasih stick dan juga panjul. Yes, panjul betul sekali. Oke, okay, terus? Tapi di 1 menit terakhir, yang nyari boleh pakai game mode gratis. Berarti boleh teleport dong? Boleh teleport dong? Gak boleh kalau teleport. Kreatif terbang doang cuy, gak boleh teleport. Dan untuk area bersembunyinya itu di sekitar rumah ini ya, sangat besar sekali. Gak rumah boleh keluar. Apa ini, okay. Gak boleh keluar rumah Bang Teguh, di dalam rumah aja ya. Loh kalau semisal di taman sini boleh gak? Boleh, kan termasuk area rumah. Yoi. Oke. Ya dulu nih Bas nih yang mencari. Siapa dulu nih? Hanya Bang Teguh deh, dia udah siap Kak Vina. Dia dari tadi pegang panjul tuh. Nah iya bener banget, berarti Bang Teguh dulu ya yang nyari ya. Bentar, Pak. Nah gini Pak, keren gak Pak? Parah. Halo. Barbar kali Bang. Ah. Bang, belum Bang. Mati kaca, barbar kali. Satu. Untuk gue sukanya nyerang-nyerang aku loh. 10. belum. Adep sana kocak, adep sana. 1. 2. Cepat, terlalu lama kamu Amina, cepat dulu. 8. 9. Jangan lupa sini Kavina, jangan lupa sini. 10. Ceng. Where are you? Wih. Aduh, aku takut gaming. Oke. Tuh dia Kavina. Iya, kelihatan aku, Papres, kelihatan aku. Hilang. Pakai apa kamu Bang? Sneak juga ke kamu? Yoi. Waduh, Bang Teguh juga pakai sneak nih. Ngapain dia sneak Kavina? Bodo amat, kita gak mau tahu dia mau sneak gak sneak, urusan di cuy. Ini tembus mana ini? Ini tembus area mana ini punya aku? Selamat mencari, ini rumah Sultan Bang Teguh, sangat amat besar. Waduh, rumah Iron Man guys. Kita bakal cari di lantai 1 dulu, kemudian kita bakal lanjut ke lantai 2. Wah. Oke. Oke. Aduh guys, luas sekali ini. Kasih clue. Ya gak bisa ya Kak Vina ya. Belum 1 menit. Nanti kalau udah mau habis waktunya Bang, nanti Bang. Mm-mm. Bu. 2 menit terakhir kasih clue. Oke. Gak mau. Oke, 1 menit terakhir boleh kreatif kan Bang? Ngapain dikasih clue? Kreatif mah udah paling dewa ya Kak Vina. Hancurin ya? Tembok. Kacur, aduh jatuh lagi, parah sih. Yoi. Wih, ini rumah gede banget, ada garasi-garasinya juga ini. Yalah Bang Teguh, kita emang sewa yang paling besar banget nih buat kamu nih. Oh no. Yoi, rumah Sultan cuy. Oh no. Oh itu dia guys. Wah Bang Teguh mulai kesulitan tuh kayaknya tuh. Sabar. Kasian sekali dia cuy ya kan. Kosong sih, lantai 1 udah kosong sih. Kita pindah ke lantai 2 guys. Aduh. Lantai 2. Oh no. Oke, lantai 2. Banyak suara-suara santai, zombie yang mengganggu. Santai. Mana guys? Moga kita nggak ketahuan ya Pak Pres ya. Amin ya guys. Banyak kali ruangan, gua gila. Udah berapa menit tuh Pak Pres tuh? 2 menit. Wah. Oh, 2 menit. Oke. Itu di atas okay, kayak Kavina. Ada tempat lagi loh. Itu gimana cara naik ke sana itu? Enggak, emang enggak peraturan enggak boleh naik ke atap, Bang Teguh, karena emang atap sudah tidak boleh dijamah, ditutup, cuy. Oh, gitu ya. Kah?
Yes. Yoi. Oke. Nah. Oke, Kak Vina, di waktu 1 menit terakhir kita harus pindah tempat ya, Kak Vina ya. Karena dia udah kreatif, cuy. Jadi dia bakal OP sekali ya kan. Oke, okay? Mode 3 lagi, mode 3. Aku bodo amat lah. Gak boleh, Bang Teguh. Parah, Bang Teguh. Coba kita intip, Kak Vina. Di manakah dia? Gak kelihatan hidungnya. Mana tuh? Halo. Tadi kayak ada nemtek deh. Tadi kayak ada sebuah nama deh. Hah? Tiba-tiba kok hilang? Oh no. Jangan kendor guys, shiftnya guys. Oh itu dia Kak Mina, itu dia Kak Mina. Waduh susah guys, rumahnya gede banget guys. Aduh kasihan sekali Bang Teguh ya Kak. Bentar, sabar. Ini dia Kak Mina, di sini dia Kak Mina. Ada namanya Kak, aku kok gak kelihatan namanya dia. Ya, gimana? Eh ini tinggal berapa menit ini? Hey, lama kali ya? Hey. 3 menit 40 detik. Oh no. Berarti tinggal 1 menit lagi sih. Habis 4 menit tinggal 1 menit lagi bang. Boleh kreatif bang. Sekarang boleh. Sekarang boleh ya. Hey, belum kocak. Loh katanya boleh. Ya, baru sekarang boleh kocak. Lah. Wah. Katanya di atas gak boleh. Ayo lu ha. Hah? Eh, curang kali. Woi, Bang Teguh kok. Waduh. Wah. Katanya kreatif. Katanya enggak boleh di atas, Vin. Vin, lu curang kali, Vin. Enggak bina tahu ketahuan, guys. Ya, ketahuan, aduh. Lo. Hey, ini portal apaan ini ada di pohon ini, ha? Portal Doraemon. What? Tahu dari mapnya, Bang. Dari mapnya. Dari mapnya. Loh. Ayo, waktumu 20 detik lagi, Bang Teguh. Jika lo bisa menemukan diriku, Anda akan menang. Yoi. Bisa tembus sini, kocak. Boom. Hai. Hai. Ayo, lu. Parah. Ayo, lu, di air. Iya, aku juga kelihatan. Panik, kak. Lontong, aku terjebak di dalam air, lu. Mana ini, kocak? Jangan di luarnya. Udah, mati lu, Pak. Aku kesana deh. Udah gak ada yang menang, kalian curang, aku juga aku curang. Pas terakhir aku udah yang terakhir menang kuce. Masa pak? Berapa detik itu pak? Beneran, menang aku, menang beneran cuy, timer cuy, menang aku tuh. Oke. Yeay. Tapi kita gak menang sih, soalnya kita pak, curang. Pak lu curang, pak lu pakai portal Doraemon tuh, coba liat tuh. Portal mana orang gak ada di inventory gue nih. Itu ada di pohon itu, aku lu bisa ngelihat. No. Iya. Pun mana? Ini sini coba TP. Tadi ada emang Pak Pres. Oh, enggak tahu, mungkin dari mapnya sih. Enggak. Apa itu? Enggak mungkin. Kayak nether gitu, cuy. Anda bisa enggak. Tadi kamu pegang sebuah kayak pistol dari alien gitu, Pak. I see. Dia setik, Bang. Tanya Kak Vinda ya, Kak Vina ya. Kan kita enggak tahu kan? Mapnya kan, ini gak tahu mapnya rumah sultan emang. Jadi banyak hiasan dinding gitu cuy. I don't believe you. Ya udah lanjut main aja lah. Ngapain mempermasalahkan hiasan dinding gak jelas itu cuy. Hiasan dinding yeah. Apanya aku lu bisa lewat masuk nih, coba lihat. Seruput, gak bisa. Mana kocak lah. Gak bisa. Lah gimana sih orang itu jelas-jelas hiasan dinding Bang Teguh. Payah dia Kak Vina. Gak bisa, ya, rusak itu. Curang kalian, pokoknya curang. Orang jelas itu ya sendinding ya Kak Vina ya. Mana bisa kita curang cuy ya kan. Mana pernah itu Pak Presiden dan juga Kak Vina curang. Karena kalian curang Bang Teguh ya kan. Curang kick. Ya Kak Vina ya, orang kita happy cuy main peta umpet ya kan. Kalau curang mah gak seru. Yaudah lanjut lagi aja lah, oke. Ronde 2, siapa nih yang nyari nih? Pak Pres. Hah? Pak Pres curang. Aku lagi. Pak Pres curang. Iya, Pak Pres curang. No. Ayo, munculin apa itu barusan itu? Mencurigakan ini orang. Apa kocak? Sword mah pedang. Pak Kumis. Udah, Vin. Ayo, Vin. Udah lah, ayo mulai. Yaudah. Ayo, Pak Pres ngitung ya. Jangan cepet-cepet, Pak Pres. 1 sampai 10-nya pelan-pelan aja gitu. Aduh, aku padahal aku yang menang ya kan? 1, 2, 3. Cepet kali. 4, 5. Iya nih, cepet banget nih. 6, 7, 8, 9. Pelan sudah.
Sebelah. Waduh. Tak atut. Bersembunyi di balik sini. Gimana lu kocak? Waktu udah ku mulai. Ayo lu. Lah kok ada slime nih? Biarin aja, Pak. Iya, iya, iya. Keluar-keluar pasernya, Pak Pres. Rumahnya kebesaran tuh. Parah. Gede banget, cuy, rumahnya, cuy. Kan? Udah gue bilang gede banget, kan? Oh, no. Aduh. Moga-moga gak ketahuan, sih. Moga-moga. Iya, tidak ketahuan. Hah? Gimana dia, kocak? Oh. Aduh, sulit. Oh, aku melihat sebuah nama, guys. Lagi goyang. Nama aku apa namanya, cuy? Pak Pres? Namanya Pak Pres ya? Iya, namanya kan Pak Pres. Kan sendiri itu. Kan, aku paling gak bisa kayak beginian, cuy. Iya kan? Oke. Okay. Pak. Oke, okay. Lantai atas sudah habis, lantai paling underground juga gak boleh, jadi harusnya aku aman. Ya kan? Oke, okay, okay. Aku bakal bersihkan di lantai pertama dulu. Berapa menit, Pak? Lama sekali, Pak. Serem. Masih kurang dari 1 menit. Kurang kali. Diperlambat waktunya sama Pak Pres. Waduh. Ayo Pak Pres, aduh. Cari Pak Pres. Ayo. Aduh, sakit, cuy. Kenapa, aduh, Pak? Gimana? Bertemu dengan monster kah? Iya. Iya. Ngumpet-ngumpet, untung aku naik ke atas pohon. Waduh. Kok Pak Pres bisa naik ke atas pohon? Ya jurus ninja toh. Terus ini infection gak nih? Infection ya, lah. Infection ya. Lah. Infection lah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bentar. Hei, kayaknya ada nama tuh. Hei, ya? Jangan kembar sama namaku, kocak. Ini masih 2 menit awal, cuy. Cepat cari Bang Teguh. Iya, iya, iya. Aku tahu. Mudah-mudahan tidak ketemu. Itu namaku, Kak Vina. Ayo, lu. Dimana ya, dia, cuy? Hei, Bang Teguh, jangan terbang, lo. Gak boleh, lo. Mana ada, Pak? Mana ada terbang? Ayo, cari Bang Teguh, ayo. Tenang, Kak Vina. Aku bakal naik ke atas pohon, cuy. Hah? Naik ke atas pohon. Yoi. Berapa menit tuh? Hah? 2 menit 40 detik. Aduh, lama sekali guys. Aduh. Kayaknya dia ada di dalam ruangan deh mungkin. Iya, kasih petunjuk dong. Aku deket sama daun. Daun, berarti deket sama pohon dia. Aku deket sama daun pokoknya. Ini gak di luar sih Pak Pres mungkin. Bentar. Aku di taman nih, Kak Vina, cari-cari dia, gak ada sih. Coba kamu lantai 2, Kak Vina. Cepet, lantai 2, Kak Vina, mumpung masih 3 menit nih. Di atas aku banyak-banyak daun masih. Aku masih di lantai pertama sih, aku cari semua dulu gitu. Di atas masih banyak daun. Ayo lo, gak bisa ketemu. Hati-hati, bentuku mencurigakan soalnya. Di bawah banyak daun. Di atas banyak daun, semuanya banyak daun, yeay. Malah ketemu sama slime. Udah kah? Wow. Udah kah? Empat menit guys. Empat menit guys. Boleh gue mode kreatif guys. Kreatif. Oke, let's go. Halo Bang Teguh. Woi. Halo. Kok bisa tahu? Wah parah sih. Ada yang menang. Pak Presiden menang. Yang nyari menang. Wah, di mana dia Pak Pres? Mana dia? Gampang, dia mah deket jurus ninjaku dia. Ketahuan makanya. Parah sih Pak Pres. Oh gitu. Berarti ketahuan lah. Kalah semua dong berarti dong. Kalah, Vin. Kenapa kau malah bela dia, Vin? Kita kan pensembunyi, Vin. Hider, Vin. Iya. Aja untuk kamu. Kalah kita, Bang. Wah, lah ya itu. Tadi aku makanya kelihatan kayak portal gitu loh. Nah, kan? I see that. Wah, curang kali. Enak kita masuk sini tuh. Oh, bisa langsung keluar. Kita menggunakan portal, guys. Yes. Parah.
Parah. Bisa bersembunyi dan mencari kalian berdua dengan sangat amat mudah menggunakan portal. Tapi yang penting kita berhasil ngeprank Bang Teguh. Yeay. Parah. Death Note. Jurus andalanku Death Note, guys. Death Note parah. Parah Bang Teguh. Mati Pak Pres di slash kill. Aduh. Yeay. Taruh sini. Terus sini. Nah. Terus You. Ih, pusing aku, guys. Udah macam di kustana kita, Bang. Pusing. Udahlah. Pusing. Pulang. Oh, no. Kejebak lu, Waca, di bawah tanah. Aman. Spektator. Ya udah guys, kalau gitu sekian dulu video kita hari ini. Jadi itulah dia keseruan Trio Cilo main petak umpet yang asik-asik gaming. Jangan lupa kalian komentar sebanyak mungkin teman-teman, ide-ide apa lagi yang bakal kita mainkan di next video yang berikutnya. Jangan lupa video ini kalian kasih like, subscribe yang belum subscribe, dan dibagikan juga ke teman-teman kalian supaya tetap makin terhibur bersama-sama. Yeay. Bertemu lagi bersama kita-kita Trio Cilo di video yang akan datang. Bye. Pukul Pak Pres, dia curang. Cubit komisinya. Tangan-tangan sih curangin kita dulu. Bye.